Hai hai teman-teman, kembali di Debbie Fritz Family Channel. Kali ini saya ada di Tribun Barat Pier 1. Mau kasih lihat ke teman-teman single seat yang sudah dipasangi dengan nomor. Ini sudah ada beberapa single seat yang sudah dipasangi nomor. Ini tier 1 row depan ya, paling depan. Ini juga sudah ada. Ini beberapa single seat yang sudah dipasangi nomor. Di bagian sininya belum. Ini masih di Tribun Barat ya teman-teman. Yang bagian sini banyak yang memang belum dipasang nomor. Yang sebelah sini sudah. Teman-teman bisa lihat yang bagian hitam ini. Nah, untuk single seat yang baru dipasang di bagian ini belum dipasang nomor single seatnya. Jadi untuk Tribun Barat hanya baru sekitaran sini saja dan di ujung sebelah dari sini sampai sini, sisanya itu belum. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bagian sininya juga belum. Ini belum ada. Hanya bagian depan aja. Ini dari sini ke sini itu baru terpasang penomoran single seat. Dan untuk proses kanopi dari tribun VIP masih dalam proses perampungan, belum selesai teman-teman. Nah, untuk bagian single seat yang ada di belakang bangku disabilitas juga sudah dipasang. Ini yang warna-warna hitam ini nih, nomor single seat. Jadi sudah sampai atas ya teman-teman.
sampai sini. Yang bagian belakang sini belum ada. Nomor single seatnya belum dipasang. Ini sudah. Sama bagian sebelah sini. Untuk single seat disabilitas di tribun barat ini, yang ini belum dipasang nomor single seat. Tapi untuk single seat disabilitas yang baru dipasang kemarin ya, ini udah ada nomor single seatnya nih, teman-teman kan ya. Mungkin sekali pasang single seatnya, sekalian dipasang juga nomornya. Di belakang-belakangnya juga sudah. Itu sampai ke atas ya teman-teman, sudah ada nomor single seat. Ini sampai ke atas itu udah ada nomor single seatnya. Dan di bawah-bawah sini juga sudah ada nih, teman-teman bisa lihat nih, ini single seat yang baru dipasang nih di daerah sini. Ini juga sudah ada nomor single seatnya. Nah, yang bagian tengah sini belum. Nah, ini udah ada. Jadi untuk teman-teman yang mau nribun di JIS, jangan lupa dan jangan salah ingat-ingat nomor single seatnya. Duduknya di mana nih? Ini untuk yang nih teman-teman, ini nomor single seat ya, perlu kita lihat. Itu udah ada sampai bawah sini, tuh udah ada semua, udah komplit, udah ada nomornya. Tapi yang sebelah sini belum ya teman-teman, kita ngintip aja tuh sedikit. Nah, ini udah kelihatan nih teman-teman nomor dari single seat. Ini yang di bagian sini sebelah kanan tribun barat. Sedangkan yang sebelah sini tadi tuh yang di tengah ya, depan, persis di depan tribun VIP ini belum ada terpasang. Ini udah full ya, udah full terpasang. Ini juga untuk single seat yang baru dipasang di pojokan sini, tapi udah ada nomornya. Jadi untuk di tribun barat tier 1 sudah 90% single seat yang dipasangi nomor. Sisa 10%-an kurang lebih itu yang belum dipasang. Nah, di bagian sini juga sudah ada nomor single seatnya ini, sampai ke atas itu sudah ada. Ini emang udah lumayan banyak untuk single seat di tribun barat yang sudah terpasang nomornya. Nomor kalian ini sampai ke bawah itu sudah ada semua ya teman-teman. Ini ada kurang sampai di bagian tengah tadi belum ada nomornya. Ini single seat yang belum terpasang dengan nomor. Ini sudah di tribun atas dari single seat disabilitas itu sudah terpasang nomornya teman-teman. Ini sampai ke atas kita lihat. Sudah ya, ini udah terpasang juga. Ini udah terpasang. Nih, kalau saya tuh nomornya.
Kalau di bagian belakang sini belum, karena mungkin kan single seatnya juga baru dipasang, jadi belum ada nomornya. Nah, untuk yang di bagian sini memang belum ada, itu belum terpasang nomornya single seat. Ini sampai ke pojokan sana, dan sebelah situ adalah tribun VIP. Demikian update saya di JIS hari ini. Thank you for watching. JIS keren. See you next video.